Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi dukungan dari Asosiasi Pedagang Mie Bakso seluruh Indonesia di Gor Satria Semarang. Dalam kunjungannya, Ganjar membagikan minyak goreng serta obat gratis bagi warga yang memeriksa kesehatan. Pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Mie Bakso seluruh Indonesia memantapkan dukungannya kepada pasangan Ganjar Mahfud pada pemilu 2024. Pada kesempatan ini, pedagang mengeluhkan fasilitas bantuan pemerintah yang tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan karena banyaknya data penerima manfaat yang tidak sesuai. Ganjar berjanji akan melakukan sinkronisasi data penduduk yang benar-benar sebagai penerima manfaat. Sisi itu kalau kita berbasis pada NIK, maka semua akan ketahuan dari sana. Maka sebenarnya kita sudah punya clue-nya, ada NIK, ada profil penduduk, maka kenapa kita sulit? Maka cerita satu data Indonesia yang tidak tuntas-tuntas, bisa tuntaskan.